Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, BIN daerah Sumatera Selatan, Posda Banyuasin, menjangkau daerah terluar atau daerah terpencil untuk pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi kali ini digelar bekerja sama dengan pemerintah daerah serta Polri untuk melaksanakan percepatan herd immunity bagi warga perairan yang sulit untuk dijangkau. Meski harus menyeberang menggunakan kendaraan air menuju daerah terpencil atau pulau terluar, Binda Sumsel bekerja sama dengan pemerintah daerah serta Polri menuju Pulau Porang, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Lokasi yang jauh tidak menjadi penghalang bagi Binda dan pemerintah untuk memberikan vaksin bagi warga agar segera tercapainya herd immunity. Vaksinasi kali ini menyediakan 2.000 vaksin. Antusias warga terlihat turut mendukung percepatan vaksin. Pasalnya saat ini Kabupaten Banyuasin baru mencapai 52% vaksinasi. Pemerintah Kabupaten Banyuasin dibantu TNI dan Polri terus menjangkau seluruh warga agar vaksinasi mencapai 70%, termasuk dengan sistem jemput bola. Warga yang telah divaksin diberikan bantuan 5 kg beras sebagai hadiah. Ini kerjasama yang dilakukan, yang diinisiasi oleh Kabinda BIN kita, Provinsi Sumatera Selatan, dan teman-teman, dan dibantu juga Polri dari Polda Provinsi Sumatera Selatan. Ini dalam rangka kita untuk mengejar ketinggalan kita melaksanakan vaksinasi di Kabupaten Banyuasin. Dan ini cara strategi kita juga untuk melaksanakan vaksinasi di daerah yang terpencil. Insya Allah kita yakini akan terkejar di 70% yang dimaksud. Istilahnya pulau terluar atau yang tempatnya apabila dijangkau dengan fasilitas umum tidak memungkinkan, maka kami hari ini kami menggandeng dari dukungan dari Dilfor Airut menggunakan fasilitas beliau, dan alhamdulillah dengan kerjasama ini masyarakat yang awalnya kesulitan untuk mendapat vaksinasi, maka ini kami jemput bola, kami datangi, dan hari ini tervaksinasi insya Allah sekitar 2.000. Untuk memancing animo masyarakat, hadiah door prize berupa barang elektronik serta hadiah utama sebuah motor disediakan bagi pemilik motor urut yang beruntung. Undian akan dilakukan pada akhir Desember mendatang. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.